ketemu lagi di Miles and Cat. Lihat guys, makanan sendiri banyak. Jadi kita ini akan mukbang. Yaitu kita membeli, ini adalah paket big deal dari Domino's Pizza. Karena mereka ada dua rasa terbaru, yaitu yang pertama ini adalah Mexican Beef Nachos. Oke, jadi untuk yang ini, nachosnya itu dikasih terpisah gitu ya, jadi nanti harus ditaburkan. Dan kemudian yang kedua adalah sweet boba butterscotch. Lihat itu boba jadi guys. Ini variannya adalah pizza manis gitu. Biasanya pizza itu kan kayak nasi pedas gitu ya, sebenarnya. Jadi ini adalah pizza manis. Dan di paket ini juga ada peppery beef sausage. Ini nih kayak ada roti gitu. Peppery beef sausage dan satu lagi spicy. Ini peppery spicy. Dan kemudian ada breadstick. Dan last but not least, chicken and ring. Waduh, jadi ini adalah paket komplit yang kita beli dan kita akan cobain bersama. Yo. Oke, sekarang saatnya untuk kita makan. Kita mulai dari yang mana dulu nih? Kita bikin penasaran. Aku mau bikin makan dari size-nya dulu. Oh, size-nya dulu. Aku ngiler sama ini nih, kayak tulisannya sih chick and cheese. Oh, ada cheese-nya ya. Oke, kita coba yuk. Cheese. Kayak onion ring cuma versi gendut ya. Makanan lebih kecil. Kayak nugget. Iya. Nugget dengan belum kelihatan itu bumbu keju. Enggak, ayam bumbunya tuh kalau udah dikasih kulitnya atau kayak bumbu tabur gitu. Di tepungnya kayaknya. Ya. Jadi kita udah ngerti. Lati tangan. Kita coba kalau sama sedikit. Nice. Nice start. Nice start. Mayang cobain. Nih. Oke. Okay. Apa tadi itu namanya? Cheese bread. Ini gede banget ya guys. Gede banget. Wow. Dan wangi ya. Ini wangi. Oke. Ini ada apa ya yang kayak di atasnya ini yang ada hitam-hitamnya gitu? Pasti deh, ini hijau. Pasti ya. Yang ini bubuk kayaknya lebih mild. Ya. Kalau yang ini lebih kentang ya, kalau ini lebih mild. Ini berasa banget nih keju di atas-atasnya ini ya. Bubuk-bubuknya. Enak. Enak ya. Kayak enggak terlalu tebal gitu jadi enak. Kayak enggak kayak pizza kayak gimana ya? Di antara gitu kali ya. Nah, ambil kucing ini dulu kali ya. Oke. Ini dua nanti ya. Yang ini ada yang beef, ada yang spicy beef. Yang aku juga nggak tahu, ini nggak ada, nggak ditulisin juga mana. Jadi ini kayak apa sih? Kayak kayak gendut gitu ya kayak itu di dalam kayaknya. Apa itu? Ini ada sosisnya gitu kayak. Oh iya, yang satu black pepper. Ini black pepper banget. Ini juga, iya benar. Oh. Black pepper. Oh.
Kayaknya mirip. Kalau dilihat teksturnya mirip yang ini. Agak kayaknya mirip ya. Oke, kita coba ya. Beda perempuan. Beda sih, ternyata pas makan. Ini bikin roti. Ini lebih garing yang tadi yang pertama ya. Aku tetap lebih suka yang ini. Sekarang yang berikutnya adalah apa itu tadi namanya? Spicy beef sausage. Spicy beef sausage. Kalian tadi kan black pepper. Black pepper, black pepper sausage. Lebih merah ya, kalau tadi agak tua kayak warnanya. Ada sambal-sambalnya gitu. Okay. Nice. Wanginya mirip yang tadi ya, sebenarnya adonannya. Oh, pasti sama dong. Kan bentuknya sama. Tapi isinya lain. Aku sih lebih suka ini daripada yang tadi. Gimana? Nah, ini kayaknya ya. Nah, ini kayaknya ya. Kok saus tomat sedikit? Dan ini spicy-nya sih nggak spicy menurut aku. Nggak terasa spicy, bener. Sekarang kita siap-siap ke tamu VIP-nya. Kita coba dari yang ini dulu kali ya. Okay. Baru penutupnya makan yang manis. Nice. Nah, kalau ini nachosnya itu ternyata dikasih terpisah gitu. Dia kerjasamanya sama Maitos. Oke, okay. Maitos tortilla. Dikasih dua. Ini yang rasa jagung barbecue. Langsung kita cobain aja. Langsung ditabur aja gitu ya. Oke, langsung kita coba pizzanya yang nachos Mexican beef. Mexican beef nachos. Dari tadi dia ngafalin nggak apa-apa. Ini berantakan guys. Nachosnya dulu tentunya. Enak. Unik sih ya. Kasih kayak gini jadi menambah tekstur garing pada pizza. Betul. Cheers. Mari kita makan. Look at that. Okay. Rasanya unik ya. Aku cobain tanpa nachosnya aja. Dia tuh di sini tuh kayak ada saus keju yang tebelnya gitu. Agak pedes-pedes. Nggak tuh enak gitu. Ini aku tanpa ini nih, tanpa nachosnya nih coba dengan nih pizzanya aja kayak gimana. Wow. Apa ini ya? Yang pasti ini saus kejunya ini enak banget. Dan ini juga ada varian chicken ya, jadi beef dan chicken yang kita pilih ini beef. Betul. Dan yang bikin tambah enak tuh ada itunya tuh, jalapeno. Ya, dapet nggak? Enak loh. Ada. Asin-asin asam pedes gitu. Moist juga ya, nggak kering gitu. Terus kayak ada mayonesnya gitu, putih. Coba dong kasih mereka. Jadi kayak kelihatan nggak? Di situ tuh ada saus putih, tapi ada saus kejunya juga. Kayak nggak tahu deh, enak banget nih. Terus ada tomat, rasa tomat-tomatnya juga gitu. Pedes-pedesnya juga. Lebih banyak yang kayak empuk-empuknya dibandingin rotinya yang sih. Nah, kayak lebih banyak toppingnya ya. Daging-dagingnya. Enak. Nice. Jadi tanpa tortillanya aja udah enak. Dapet tortillanya, aduh. Karena jadi ada garing-garing. Enak banget, gila. Buat kalian yang ada di Indonesia, kalian harus coba nih. Mumpung lagi baru. Oke, satu lagi yang harus kita coba adalah boba pizza manis. Pizza manis. Tadi asin ya, sekarang kita coba yang manis. Inovatif banget sih. Ada boba, guys.
Penasaran banget sih. Boba. Ada bobanya yang hitam-hitam, bubble. Sausnya sih dia tulisnya tadi butterscotch. Butterscotch, iya wangi sih ya. Wangi banget. Kayak enak lagi. Kayak cake. Ini kayak cake. Cheers. Cheers. Begitu pertama masuk mulut langsung terasa manisnya, udah pasti. Wow. Weirdly good, guys. Pizza pakai boba ternyata oke loh. Wow. Dan bobanya kenyal. Bobanya kenyal, gak kering gitu ya. Wow. Nice, nice, nice. Domino's berhasil memainkan tekstur ya. Kalau tadi yang Mexican kan crunchy. Yang ini chewy boba gitu. Enak loh. Kira-kira kalau dipakai sambal tomat gimana? Monggo dicoba. Gak mau. Boba pakai cabai, guys. Coba boba pakai cabai. Enggak, jangan enak lagi. Enak banget loh. Enak-enak aja gitu. Enak-enak aja. Halo. Dan satu slice-nya tuh boba banyak loh. Gak pelit loh ini bobanya loh. Ini kalau kalian beli paket kayak kita nih, paket Big Deal tuh benar-benar full banget ya. Dari ada appetizer-nya, pizza yang asin, dan penutupnya pizza manis. Nice. Komplit. Nice, nice, nice. Kulit loh ini. Buat kalian pecinta kuliner, harus banget lah nyobain kombinasi unik ini. Tapi kalau boleh dipilih, kamu lebih suka yang nachos atau yang boba? Kayak tetap ini sih, karena asin. Sama asin. Aku juga sih. Tapi susah. Tapi enak. Susah memilih. Makanya ada pilihan dulu yang mana ya. Cuman yang ini tadi juga sausnya mantep banget. Ada saus putih sama saus kejunya itu loh. Betul. Enak banget. Kayak jalapeno-nya juga. Nice, nice. Harus dicoba, guys. Enak sekali. Abis manis, kita makan asin lagi dong. Oke, sekian untuk review dan juga mukbang bareng, yaitu Domino's Pizza rasa baru, rasa nachos, dan juga boba. Semoga kalian suka videonya dan terus ikuti update kami supaya kalian gak ketinggalan untuk info-info makanan-makanan baru dan juga spot-spot jalan-jalan yang baru di Jakarta. Jangan lupa pencet subscribe, guys. Yes. Jadi, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like videonya, subscribe, dan juga komen, dan juga share ke teman-teman kalian. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.